Oke, netizen, tasnya makan tuh masih disuapin. Lihat. Nggak mau kalah sama papa. Tambahin dulu nasinya. Ya, tambahin tuh banyak tuh. Ini bapak makan yang banyak. Banyak, biar cepat gede. Kalau kamu udah besar, kok tidur sendiri? Oh, masa tidur bareng bapak mama mulu? Mana tidurnya tiap malam, malam-malam banget. Kok tak kasihan apa sama papa mama? Harus tidur sore gitu loh. Ya Maya. Tidur malam. Begitu masih mepet sama papa mama mulu lagi. Bukan tak boleh. Kalau kau dikasih tahu teman, kalau kamu tidur masih bareng sama papa mama. Lihat tuh kayak papa, papa udah nggak tidur sama papa mama. Papa tidur sama bokek. Yakin pada makan nasinya baru, barusan aku makan nasinya nasi kuning buat yakin kayak gigi 5 hari nggak sikatan. Nasinya udah kuning, ini nasi baru ini mah. Makan ikan gini mama teh, asin banget mak, yakin. Kayak upil. Kayak upil temenan gue. Asin banget. Ya asin banget. Gak apa-apa kalau ngomong upil, ingus itu gak apa-apa. Ngomong tai juga nggak apa-apa sambil makan gitu, makan tai kuning cikong gitu, cikong rontok warnanya kuning, nah asin gitu karena semut garam. Ya kuning-kuning kemambang kayak tai, tapi kalau kental-kental itu ingus riak gitu aja kan, gitu. Asin banget. Sedap orang. Iya. Iya. Jangan, jangan kayak gitu. Kalau mama lagi makan jangan ngomongin upil, ingus, cikong, ini tebel banget 5 hari nggak sikat gigi gitu, jangan. Ya kan papa kasih contoh gitu, jangan diomongin gitu kayak tai gitu kan. Yang mencret-mencret gitu jangan diomongin. Aku juga tadi lagi nyari sekolah mentah. Oh, jangan diomongin dah kalau lihat tai ingus itu. Kalian apa Pak Kalian? Hah? Kalian. Kalian? Kalian apa? Kalian? Kali. Kali, Bo? Kalenan, kali. Gak sih, tau. Kalian. Ya, tai ngambang tuh. Oh. Itu kan kali maksudnya. Kalian tuh kali, Mas. Oh, jangan ngomongin kayak tai gitu, ingus, upil gitu kalau lagi makan. Apalagi riak itu jangan diomongin, riak itu kan kental banget ya. Jangan diomongin gitu. Lo mau udah makan
depan dulu, di belakang ras gorengan pisang satu sorong paling gawat. Besok lagi dipetikin lah, dibersihin. Kita serah. Dari kemarin mau itu kan caranya. Mau ngomong. Lu bayangin jadi ayam. Lu kalau papa yang suapin, gua piring habis tuh. Beneran papa tambahin aja sampai udah Pak. Ngomongnya pelan buat udahnya. Udah pak, jadi dekunya ayo under mau ya lah dekunya begini nih pala bisa coba bapak mau yang jadi khas. Ikan kakap segini-gini apa? Duri semua. Kalau makan malam coba tahunya ini kok boleh ketipu ice soft egg asin banget. Bukan asin lagi, asin banget di atas? Enggak. Kau di belakang aja, kau ambil lah. Ya ikannya. Ini buat kucing mah. Hanya cuma nemenin kau makan, biar nggak terasa jamburin di atas. Itu enggak. Mari bersulang. Belum, habisin gue. Sikit. Sikit. Kok ini makan lo apa? Masak kayak mama masak apa tuh? Orang tau tuku ya? Iya. Iya, kok cerita lah, Bi, kok mana apa besok, awan sore ini mana? Wih. Wis mana Pak? Pak ini yang lain. Siangnya ini yang lain, malamnya ini. Masa makan kalen? Makan kalen, makan kalen ini. Ini akibat kurkuma terus jadi kayak gini. Emang kau makan jadi banyak? Kalau emang dasar kau makannya banyak aja. Ini kan papanya bosan nyebeng jadinya sekalian aja yang. Enggak deh, aku bukan mau makan itu, aku cuma ini. Kalau nasinya tidak, saya suka kriuk-kriuk doang ini. Nafsu makan mama gede katanya gara-gara minum kurkuma vitamin. Kali kurkuma. Jadi ceritanya itu disuruh beli sekot. Suruh beli sekot. Nah, di Alfamart. Malah belinya kurkuma. Apa? Jangan-jangan. Belinya malah kurkuma plus. Jadi ketika itu dia sih cengenges
dia beli pak harganya murahan 45.000. Saya udah lihat pacarnya emang buru-buru. Sampai pulang di rumah biarin aja, kan juga dia tahu pembelinya di Alfamart kan sudah di itu, udah di nota, sudah tidak bisa dibalikin. Kemarin bapaknya beli pakai ini setahun 24.000. Ya berupa gigilmu 45 kok 54 harusnya spot. Beli 24 lebih murah kok. Jangan sampai di rumah pak ini beda apa kurkuma. Ini kalau kayak gitu kamu minum kurkuma aja, kamu aja kamu minum dari kecil aku nggak minum, jadi dia minum kurkuma. Alhamdulillah. Mau cara kue terkunyah ya. Itu mama tuh makan tuh lihat tuh. Nani nana nani nana. Di semua aja enggak? Kita pakai aja. Tadi udah buat ngelapsi deh. Ini mah lalapannya mak. Lalapan ini kalau di Sunda ini di Jawa Barat pakai lalapan.